Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Katalista. Oke, jadi gue sekarang mau menjelaskan aktivitas anak-anak BAMOS Indonesia di hari ini. Jadi hari ini dari jam 9 sampai jam 11 pagi kita tadi ada latihan khusus untuk persiapan ke MIK bulan April tahun 2020. Kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari supaya nanti di sana kita sudah siap untuk bersaing dengan tim-tim top Eropa. Jadi hari ini tema latihannya adalah ball position. Kita berlatih dengan head coach kita yang bernama Johnny dan tentunya sahabat saya Aci. Sekarang saya ingin ke kamar Aci untuk ngobrol-ngobrol sama Aci. Aci adalah tetangga di sebelah kamar gua. Kita langsung aja yuk ke kamar Aci. Wah, enggak dikunci. Wah, iya. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Boleh ya? Masuk. Jadi kita ngobrol-ngobrol, oke? Sini duduk di sini. Mantap. Oke, jadi gue sekarang udah sama my brother Aci. Oke, Ci. Sekarang lu jelasin, lu ini siapa? Nama panjang lu, tinggal di mana? Oke, semuanya perkenalin, nama saya Rafliandi Yusuf Azani, tapi teman-teman biasa manggil Aci. Kalau saya manggilnya Acis. Saya asalnya dari Jakarta, lahir 8 Juni 2001. Saya tahun lalu saya sudah berada di FAMOS Indonesia bersama Ava juga bareng. Ini anak Betawi asli nih. Anak Betawi asli. Terus pengalaman lu selama di sini gimana sih? Tentang pertandingan pertama lu dan lain-lain. Untuk pengalamannya di tahun pertama, tahun lalu kan masih 17 tahun ya kan? Masih belum bisa main liga juga, paling baru sparring biasa doang. Tapi ya pengalamannya juga banyak lah yang udah didapat, kayak dari waktu bertandingnya, cara bermain orang sini, terus banyak perubahan dari cara megang bolanya juga, dari penguasaan bola, mulai dari fisik semuanya. Ya pokoknya banyak belajar lah dari tahun lalu. Terus kalau menurut lu perbedaan yang sangat terlihat sepak bola Indonesia sama di sini gimana, kan lu udah tahun, udah 2 tahun kan di sini? Iya, ini ya, tahun kedua. Perbedaannya ya mungkin pertama dari postur. Ingat pas tahun pertama kita semua datang ke sini ngelihat anak KDT, kirain itu seumuran sama kita. Ternyata dia itu 2002, 2003. Ya, jauh di bawah kita semua. Perbedaan orang sini sama sepak bola yang di Indonesia ya mereka lebih menggunakan apa kecerdasan otaknya buat bermain. Tapi mereka juga kuat di badan, kuat di kaki semua. Ya, mereka punya permainan yang cepat juga. Dan tentunya mereka sangat pintar ya. Iya. Berbeda ya latihannya sama di hebatnya di sini. Pembinaannya dimulai dari pre-Benjamin ya. Iya. Pre-Benjamin itu usia berapa kira-kira? 7 tahun, 6 tahun dan itu berjenjang dari pre-Benjamin, Benjamin, Alevin, Infantil, KDT, juvenil, dan baru kenal ke seniornya profesional. Terus tadi pagi kita juga udah latihan khusus untuk persiapan MIK ya. Kita banyak latihan ball position kan tadi. Iya. Kita juga latihan dengan intensitas yang cukup tinggi juga. Itu tadi pagi tuh latihan itu paling enak, itu latihan ball position itu paling seru emang. Jadi ya itulah, ini dia Aci. Dia di posisi bek kanan, tidak pernah tergantikan. Allah. Saya sebut dia Acis atau Aquaman. Oke, jadi sekian aja dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita bamos.ina dan subscribe YouTube kita BAMOS Indonesia. Salam BAMOS Indonesia. BAMOS!